my feet. Step in style. Walk in wellness. Dengan cara unik, sejumlah sukarelawan perkenalkan Presiden ke-8 Republik Indonesia, Prabowo Subianto, beserta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang baru saja dilantik kepada siswa-siswi SD. Berkostum bak superhero, mereka menunjukkan foto Prabowo Gibran. Sekarang ya menggantikan Bapak Jokowi, Bapak Prabowo, dan satunya Mas Gibran. Menggantikan siapa? Wah, apal kamu ya, Kiai Maruf. Sederet pahlawan super bertandang ke SD Negeri Gayam 5 Sukoharjo Selasa siang. Membawa misi khusus, Gatot Kaca dan teman-temannya ingin memperkenalkan Presiden ke-8 Republik Indonesia, Prabowo Subianto, beserta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang baru saja dilantik. Para superhero juga mengajak anak-anak untuk memasang foto Presiden dan Wakil Presiden di ruangan kelas. Lebih dari sekadar menggantungkan foto, harapan besar pun digantungkan setinggi-tingginya kepada Prabowo dan Gibran agar dapat membangun Indonesia yang lebih baik serta menjadi teladan. Tadi gimana perasaannya ikut memasang foto Presiden yang baru? Senang. Terus? Bangga. Tadi dibantuin sama superhero atau gimana masangnya? Dibantuin sama superhero. Digendong ya? Iya. Dipasangin juga ya? Terus ini harapannya dengan presiden baru ini seperti apa? Semoga lebih maju, dapat membangun Indonesia yang lebih baik. Dengan harapan semua presiden Indonesia adalah superhero bagi Indonesia. Jadi mereka biar meneladani, hari ini superhero-nya mendongeng buat mereka, dan mereka meneladani semua presiden Indonesia baik dan superhero bagi Indonesia tercinta. Makanya mereka tadi ada harapannya banyak untuk Indonesia segala macam. Dengan mengenakan kostum pahlawan super, para relawan berharap kegiatan ini dapat turut menumbuhkan rasa nasionalisme para siswa. Nikolaus Irawan, Kompas TV, Sukoharjo, Jawa Tengah.